Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Alcatel 3T10 iaitu tablet 10 inci yang berfokuskan kepada kegunaan di rumah. Tablet ini boleh dikatakan ingin menggalas fungsi seperti smart display yang membolehkan pengguna mendapatkan info secara pantas melalui fungsi fast access display. Ia hadir dengan fungsi pengecaman suara sejauh 3 meter sekaligus membolehkan pengguna melakukan arahan ke Google Assistant di dalam ruang yang luas. Ia turut dilengkapi dengan dua pembesar suara yang mana ditempatkan pada bahagian atas dan bawah peranti. Apa yang menarik, ia turut menyokong audio station yang membolehkan peranti ini disambungkan ke aksesori pembesar suara luaran. Aksesori ini mempunyai dua pembesar suara 5W di dalamnya, di samping menyertakan bateri 2000mAh untuk pendengaran audio yang lebih lama. Dengan adanya tablet dan dock aksesori ini, ia kelihatan seperti sebuah pembesar suara pintar yang membolehkan pengguna menikmati audio yang lantang melaluinya. Untuk spesifikasi tablet ini, ia didatangkan dengan skrin IPS LCD pada resolusi HD+, chip MediaTek 4 teras, memori 2GB RAM dan storan dalaman 16GB. Ia juga menyertakan fungsi penggambaran yang asas melalui kamera 2MP pada bahagian belakang dan 2MP pada bahagian hadapan. Untuk kapasiti baterinya, Alcatel 3T10 telah hadir dengan kapasiti 4,080mAh yang mana boleh dicas melalui sambungan micro USB. Dari segi jualan, Alcatel 3T10 telah diumumkan pada harga bermula €179 yang mana boleh didapati bermula suku kedua tahun ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail dari Acara Membawa Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.